Larry Johnson sebagai mantan analis badan intel AS atau CIA menyebut serangan Iran terhadap Israel lebih terhormat dan manusiawi. Karena Iran tidak menargetkan warga sipil seperti yang telah dilakukan Israel terhadap Gaza dan juga Lebanon. Dilansir Sputnik Rabu 2 Oktober 2024, Johnson sangat yakin bahwa Iran sudah mempertimbangkan dengan matang serangan ke Israel. Jika boleh saya katakan, Iran lebih manusiawi dan lebih terhormat, ucap Johnson. Garda Revolusi Islam atau IRGC mengatakan bahwa 90% rudal Iran berhasil menghantam target di Israel. Namun, Johnson menyebut sepertinya media Israel berusaha menutup-nutupi fakta sehingga seolah-olah serangan dari Iran tersebut gagal. Alasannya, Israel mengklaim Iron Dom-nya berhasil mencegat sebagian besar serangan tersebut.